presiden ini adalah presiden yang buruk. Karena leh omong presiden yang buruk, terus presiden yang baik iki piye, Pak? Presiden yang baik menurut Anda ki sing piye? Sing bagi-bagi jabatan ngono, utawa sing merangkul sampean kongkon dadi cawapres ngono. Cawapres, calon wakil presiden. Oh salah, wapres yo. Sing dadekno sampean wapres ngono terus mbok arani baik. Apa dadekne sampean moro-moro Pak Rocky sampean tak angkat dadi menteri keamanan. Apa jenderal perang Indonesia. Apa sampean tak angkat dadi apa ki menteri BUMN. Beyu langsung ya kan. Langsung sampean ngomong, Jokowi adalah presiden yang baik hati dan tidak sombong, murah senyum, rajin menabung." Ngono langsungan mbok ngunokno. Rajin menabung. Ya Allah. Trimo gawekne duit 300.000 gawe mahari Mas Kaisang gawe Mbak Erina ya kan. Presiden yang buruk ya kan. Terus mbok omong jarene penguasa Indonesia. Mohon maaf Mas Rocky ya, sampean belajar dulu ya. Pokoknya belajar ning SD ya. Arti kata ya kan. Arti kata bahasa Indonesia. Silakan berguru sama guru bahasa Indonesia. Saya yakin ning Indonesia ki guru bahasa Indonesia wakeh ya. Bedakan penguasa karo pemimpin ya. Pak Jokowi ki pemimpin tertinggi Indonesia kuwi baru bener ya. Tapi lek penguasa Indonesia kuwi kleru ya. Lek penguasa Indonesia Mas ya, Pak ya. Mas sapa Pak ya? Sampeyan rung rabi tak celuk Mas wae lah, Mas ya tuwek bodo amat ya ora ndek bojo kan sampeyan. Lek wedek iki penguasa Indonesia ya. Menungso-menungso sing ngenyeki koyo sampeyan ngene iki sing penggaweane kuwi mesti langsung ya, langsung Kusnul Khotimah wis ora Kusnul. Kusnul ki beda ora gawe sampean ya. Kusnul Khotimah wis langsung ya. Ya langsungan ya. Lubang buaya ki paling dibuka mana sampean dicemplung ni rono paling. Kuwi lek penguasa ya, tapi lek pemimpin ku beda Pak ya. Ya jenenge pemimpin ya sak ora-orane ki ya diistimewakan lah Pak ya. Bang Indonesia kan ya mesti kaya iki pemimpin negara iki kita harus menghormati ya sak ora-orane ya di apa lek ngarani tiga keistimewaan lah, iki anak RP Rabi lah ya kan. Kayak keistimewaan seitik ya. Duit 300.000 Mas Kaisang iki usahane miliaran ya. Mungkin juga triliunan ning Indonesia ya. Ora mungkin duit 300.000 kuwi dipecah teko bingkai nganu Mas Kawin terus ditukokne bakso, tak cilok, tak mie ayam, tak kentekan duit ge ngisi montor ya ora mungkin ya. Lek ngomong ki, penguasa presiden yang buruk. Ya Allah, ternyata sekelas roti Rocky Gerung tidak bisa membedakan arti penguasa dan pemimpin. Jelas-jelas jabatannya Bapak Joko Widodo ki presiden, yaitu pemimpin tertinggi Indonesia. Ya Pak ya, jo salah kuwi, jo salah. Kono ndang nganu mlebu meneh SD kelas 3 ya. Cuma mereview pernyataan Bapak Insinyur Soekarno. Ingat, jika engkau mencari pemimpin, carilah yang dibenci, ditakuti, atau dicaci maki asing. Karena itu yang benar. Pemimpin tersebut akan membelamu di atas kepentingan asing itu. Dan janganlah kamu memilih pemimpin yang dipuji-puji asing, karena ia akan memperdayaimu. Wis lemu bacot. Wis tau wis. Gantian Mas yo cukwe tok sing ngoceh-ngoceh orang nyah ngono kuwi. Iki ki saiki jalan jaman ni milenial lo Mas yo. Iki ora jaman Bali luha ngono kae. Lagian ya pernyataane Pak Karno kuwi ora kok harus ngono kuwi sik koyo mbok opi sing koyo mbok maksud ngono kuwi. Saiki Pak Karno ki pelopor, pelopor sing dicintai karo pemimpin-pemimpin dunia sing dipuji-puji asing sakurunge Pak Jokowi iki malah Pak Soekarno. Nomor siji ku Pak Soekarno. Pak Soekarno zaman Indonesia aja lagi merdeka wis tekan Rusia, wis teko Amerika, wis teko Inggris. Dia jenius teko Uni apa Uni apa mesti kok kelihatan Uni Eropa. Uni Arab. Uni Arab. Uni Arab apa-apa sih, Timur Tengah kono pokoknya lah. Pak Jokowi urung digawe masjid, Pak Soekarno wis digawe masjid, Pak Jokowi urung digawe hadiah-hadiah karo pemimpin luar negeri iki Pak Soekarno wis ngono. Yo. Lek saiki apa-apa njaluk dibenci karo asing. Ya bosok to rakyate raiso impor ekspor, raiso menjalin hubungan kerjasama bilateral. Aduh, kabeh tenan. Pendidikan rendah ngomong sing ngene iki blitekan. Wis lah intine ngono kuwi ya. Lah nek kowe perang sing seneng-senengamu kowe iki dibenci asing ya kowe ae sing dibenci asing eh. Lek Pak Jokowi mah demi rakyat ya ojo sampe dibenci asing. Saiki lek misale dibenci Cina, misal dibenci Cina, kowe apa iso gawe HP Oppo, HP-HP merek Cina?
apa iso kowe? Kowe iso tuku klambi sing merek-merek brand-brand made in China emang iso kowe? Hah? Biyen saurunge Pak Jokowi, barang sing diimpor ning Cina iku kualitasnya paling jelek. Karo Pak Jokowi dilokno kan biyen. Kalau mau mengimpor barang-barang ke Indonesia, ya tolong dong kualitasnya diperbaiki. Masa Indonesia yang paling jelek? Kuwi lho, Cina ra anune presidene raine suwek, makane saiki barang-barang ning Cina kualitasnya apik dilokno karo Pak Jokowi. Saiki lek musuhan karo Amerika, ya. Saiki orang-orang anu Amerika. Apa ya mungkin HP ipung kuwi dipasarno ning Indonesia, ya. Sing impianmu to, salah sijine impianmu kan HP ipung. Nyocok iki sing genahe, rusak ketek. Nek mau ora pinter yo minimal ora usah mengcopy omongane wong. Nek kowe arep mengcopy omongane wong, sak ora-orane kowe pelajari dhisik arti nopo to. Kono, minggat kono bali sekolah ning TK yo. TK saiki iki berkualitas wis to. Nah, TK dulu Mas, monggo. Silakan.